Kemarin ya, sudah dijelaskan tentang manajerial atau konseptual. Nah, manajerial yaitu tentang waktu, tempat, biaya, kepelatihan, saran-saran, dan ada rapat juga evaluasi. Nanti juga ada rapat-rapat panitia bentukan dari perwakilan kalian. Kemudian ada evaluasi. Evaluasinya ada tahun-tahun yang lalu, ini termasuk dalam penutupan pembubaran panitia. Karena dinamika tiap tahun panitia itu selalu unik ya. Ada yang laporannya baru setahun dibuat,